Korban tunggal Bambang penandatanganan berita acara. Siap. Berikan. 18 tahun anggaran 2023 Kodim 0203 Langkat di Desa Timbang Lawan. Kegiatan non fisik yang telah dilaksanakan meliputi sekitar dengan hasil 100% dan 5 pembuatan pos kamling, 6 sasaran tambahan bedaru. Bila kita menutup TMMD ke-118 di Kabupaten Langkat. Secara keseluruhan 100% semua sasaran tercapai, bahkan ada yang kita sebut dengan overprestasi, di mana di luar dari sasaran pokok ada sasaran tambahan yang kita tambahkan, yaitu rumah tidak layak huni kita jadikan menjadi rumah layak huni. Kemudian sasaran non fisik juga semuanya sudah terlaksana dengan baik. Bahkan seminggu sebelumnya ini boleh dikatakan 100% sudah selesai semuanya. Tentunya ini nanti sangat bergantung kepada pemerintah daerah, mana sektor-sektor atau wilayah yang memang membutuhkan TMMD, kehadiran TNI. Karena memang kriteria-kriteria TMMD biasa memang diharapkan daerah-daerah yang memang terisolasi, daerah-daerah yang membutuhkan sentuhan TNI untuk membantu pemerintah daerah, di mana dalam pelaksananya itu dititik beratkan bukan hanya secara fisik, namun di situ ada kebersamaan, kemanunggalan TNI dengan rakyat, di mana itu adalah merupakan salah satu kekuatan dan benteng menjaga keutuhan NKRI. Bapak Ibu, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.